jadi selama 12 tahun itu aku menjalankan perawatan itu dari mulai operasi hidung, operasi bibir, sama operasi payudara. Alhamdulillah 12 tahun ini aman terkendali dan aku tidak pernah yang namanya revisi-revisi lagi. Karena buat aku ini sudah bagus. Nah, selama masih bagus dan tidak ada permasalahan, nggak usah revisi. Itu aja pesan aku. Karena menurut aku di klinik Queen Surgery ini, selain aman, dokternya itu sudah berpengalaman dan sudah jelas di sini kliniknya itu udah berdiri 30 tahun lebih. Jadi ini sudah aman banget. Kan sekarang itu banyak banget ya klinik abal-abal dan dokter abal-abal yang menawarkan harga murah tapi hasilnya song. Nah, mending klinik yang sudah terpampang nyata meskipun mahal tapi hasilnya itu nyata. Seperti itu. Nah, buat para queeners yang mau operasi hidung, payudara, atau bibir love, atau kalian operasi apapun itu, jangan pernah takut karena ini sudah aman dan kalian jangan pilih klinik yang salah. Pilihlah klinik yang kecantikan. Seperti itu.